Lho, ngono lho. Imam Syafi'i sehari mikir umat. Aku salat mikir aku dhewe. Jadi Imam Syafi'i hambal itu kan sering kali menceritakan kehebatan Imam Syafi'i ini, putra-putra. Salatnya 300 rakaat. Orang, ini yang sholat 300 rakaat Imam Ahmad bin Hambal. Bayangannya putra ini kan, bapakku loh sewengi sholatnya yang tolong aku. Imam Syafi'i jadi kaya ngobok, kan ngono tuh. Nanti 600 kali murah. Ngono loh. Bulan balik itu ceritanya, jadi Imam bin Hambal itu ceritanya yang putra ini, Imam Syafi'i wong sing luar biasa. Bodo suatu hari Imam Syafi'i iku sare nginep ning ngene dalem Imam Ahmad. Diinten sama karo sing penasaran. Nek Imam bin Hambal iku mangkat sujud masalah Inggris. Sampai mek subuh agek tangi kritik-kritik salat. Kan salat. Salat jeneng ora rakaat bisa. Mulih bareng gretak meneh. Kayak ngono kok. Lah ngono ya ngono. Ini jare bapak. Ngono. Ngono. Nah itu akhirnya muncul dua pertanyaan itu. Itu tafsirnya yang salah atau salah tafsir? Nah mulanya terus ditanya. Timbul pertanyaan. Jadi SUE, akhirnya wajah sarapan, jadi ini kan biasa ada sarapan. Ini pun mau dalu anu anu sari ini jenengan kan, mana lah Imam Ahmad. Wah, jangan omah ini. Mana tuh? Omah sampai ini barokah. Jadi aku turun yang kini ini so, apa? Menyelesaikan 40 masalah. Mana ada masalah? Fikih. Masalah. Semua. Langsung masuknya. Lo, mana lo? Imam Syafi'i sehari mikir umat. Aku salat mikir aku dewi. Lo. Mana?